Diketahui ada gambar gerbang logika sebagai berikut. Yang ditanyakan, simbol gerbang logika tersebut itu namanya apa? Nah, di sini kalau kita lihat bentuknya ya teman-teman, ini namanya adalah gerbang logika XOR. Di mana gerbang logika XOR itu merupakan pengembangan dari gerbang logika OR. Kemudian, untuk input pada gerbang logika XOR ini, kalau inputnya beda, maka akan beroutput 1. Contohnya misal di sini ya untuk konfigurasinya yang Mbak tuliskan di bawah. Ketika input X-nya 1, Y-nya 0, maka outputnya itu akan 1. Kemudian kalau X-nya 0, Y-nya 1, outputnya tetap 1. Tapi kalau inputnya mereka sama, outputnya akan 0. Misal Y ataupun X-nya itu 1 ya, ataupun sama-sama 0, maka outputnya tetap akan 0. Jadi kalau berbeda baru bernilai 1. Ini Mbak kasih keterangan ya, yang ini output, yang kedua ini input. Nah, ini adalah konfigurasi dari gerbang logika XOR.